Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya informasikan bagaimana cara membuka jalur legendary. Di sini masih terkunci semua, mulai dari kereta uap, diesel, listrik, maglev, maupun dari Hyperloop ya. Cara untuk membukanya, kalian pergi ke item. Di sini kalian pergi ke item yang ada di sini. Nah, di sini bisa kalian buka slot dari kereta legendary ya. Di sini bisa kalian beli menggunakan diamond ataupun dari material yang kalian miliki, mulai dari uap, diesel, listrik, maglev maupun hyperloop ya. Di sini dengan total dari masing-masing jalur atau keretanya yaitu sekitar 14.400.000 rupiah ya, dan dari beberapa item. Contoh dari kereta uap ini bisa kalian beli yaitu dengan kaca, kerikil ataupun dari kawat ya, dan mendapatkan XP sejumlah sekitar 18 juta dari masing-masing jalur yang kalian beli. Kita beli saja mulai dari kereta uap ya, dengan material yang dibeli sekitar 14 juta. Kita bisa menggunakan material ataupun diamond ya, bisa kalian pilih saja. Kita gunakan material saja di sini. Kita beli kereta diesel, kereta listrik, maglev, dan dari Hyperloop ya. Untuk mengeceknya bisa kalian kembali ke kereta tadi ya. Di sini ada item yaitu semua langkah, bisa kalian klik, dan paling bawah kalian klik legendarnya. Nah, di sini sudah terbuka ya untuk kereta-keretanya yang tadi, mulai dari uap, diesel sudah terbuka, listrik, maglev maupun Hyperloop. Di sini coba kita beli. Oh, di sini juga termasuk kereta dengan slot 6 ya, dengan batas yang bisa dibeli 1 dan mulai level dari sekitar 670 untuk bisa membuka kereta tersebut ya. Oke. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ditunggu info-info selanjutnya. See you.